Indonesia, saya Sylvia Diamond Master dari Korea. Kalau orang-orang dengar mengenai Korea, mereka akan bilang, oh orang-orang Korea kulitnya bagus-bagus ya. Ya, karena mereka sangat peduli dengan perawatan kulit mereka. Jadi hari ini saya mau membahas mengenai skincare yang sangat terkenal di Korea, yaitu Absolute Skincare. Kalau orang-orang pertama kali memakai skincare Atomy pasti bilang lembut dan gampang meresap. Semua itu karena 4 teknologi yang ada di skincare Atomy. Yaitu yang pertama adalah teknologi high purification yang menghilangkan bau, warna, dan racun yang ada dari bahan tersebut. Jadi dengan kandungan yang sama, kita bisa menaruh lebih banyak lagi. Dan yang kedua adalah bioteknologi ekstraksi herbal segar. Jadi bukan dari bahan-bahan yang dikeringkan dahulu, tapi Atomy menggunakan bahan-bahan yang segar yang diproses dalam waktu 24 jam. Jadi misalnya kita menggunakan bahan segar, maka hasilnya lebih bagus daripada bahan-bahan yang dikeringkan dulu. Yang ketiga adalah teknologi fermentasi. Semua skincare dengan bahan-bahan yang bagus, yang terpenting adalah seberapa dalam meresapnya bahan tersebut ke dalam kulit kita. Sedangkan produk lain itu dia untuk supaya masuk ke dalam kulit kulit itu harus bisa ditepuk atau menggunakan alat yang di rolling atau misalnya di laser untuk supaya masuk ke dalam kulit kita. Tapi di Atomy kita tidak memerlukannya karena dengan dioles saja dia langsung bisa meresap ke dalam kulit kita. Dan yang keempat adalah teknologi concentrate micro compound capsule. Jadi kulit kita ini tidak menerima semua yang masuk ke dalam kulit kita. Kulit kita ini sangat pintar, dia menolak semua bahan-bahan yang tidak sesuai dengan kulit kita. Jadi Atomy menggunakan kapsul yang dilapisi dengan protein yang dikenal oleh kulit kita dan dilapisi berlapis-lapis. Jadi begitu masuk ke kulit kita, maka kulit kita, bahannya ini dikenal. Dengan 4 teknologi tersebut yang sudah ada aja sudah bagus, tapi Atomy masih kurang puas, jadi ditambah lagi dengan teknologi yang baru yaitu de-aging. Biasanya anti-aging hanya menunda penuaan, tapi de-aging adalah kulit yang sudah terlanjur menua dengan keriput yang ada dikembalikan lagi. Dan bahan-bahan tersebut mengandung 4 bahan utama, yaitu yang pertama adalah IGF tumbuhan atau botanical yang fungsinya untuk regenerasi kulit, yang biasanya dipakai untuk luka bakar atau menghilangkan bekas luka. IGF ini ada 2 macam, ada yang hewani dan ada yang dari tumbuhan. Biasanya dipakai adalah hewani, tapi Atomy menggunakan yang dari tumbuhan karena lebih bagus. Yang kedua adalah dormin. Dormin adalah untuk mengontrol sel-sel kita supaya penuaannya lebih lambat lagi. Yang ketiga adalah lupin protein. Protein yang berfungsi untuk mengencangkan kulit dan elastisasi kulit kita. Misalnya kan semakin berumur, elastin dan kolagen banyak yang hilang karena antara kulit luar dan kulit dalam di tengah-tengahnya kayak ada semen, yaitu lupin protein ini sudah menghilang, maka membuat kulit kita menjadi kendor dan elastisasinya berkurang. Tapi dengan adanya lupin protein ini mengencangkan kembali elastin dan kolagen dari kulit kita, sehingga kulit kita terangkat lagi, kencang, dan elastisasinya tetap terjaga. Yang keempat adalah Yosemite fermentasi kandungan antioksidan. Diselidiki dari pohon yang berumur 100 tahun, terdapat kandungan antioksidan yang membuat pohon tersebut tidak menua. Sehingga kalau misalnya kandungan tersebut diambil dan ditaruh dalam skincare, maka kulit kita juga akan membantu mencegah penuaannya. Dengan bahan tersebut, sebenarnya bahannya sudah bagus, tapi apabila hanya dimasukkan saja, maka hasilnya tidak maksimal. Oleh sebab itu, dibuat teknologi yang bisa mengantarkan bahan-bahan tersebut ke targetnya. Jadi bahan-bahan tersebut diberi kode, misalnya kode Almighty, kode pencerahan, atau kode yang untuk pemutih, dan kode-kode tersebut seperti diberi navigation yang bisa mengantar dan mencari sendiri targetnya. Jadi misalnya untuk pencerahan, kode pencerahan, dia akan mencari ke kode pencerahan tersebut dan bekerja di daerah tersebut sehingga bisa lebih konsentrasi. Dengan bahan-bahan tersebut yang bagus dan teknologi, totalnya
6 teknologi dalam satu skincare absolute. Apakah Etomian siap untuk tetap menjadi awet muda? Dan untuk yang kedua, produk yang kedua, saya mau menjelaskan mengenai Etomi Pome Grande atau Delima. Setiap kemasan sasetnya terdapat 100% ekstrak Delima tanpa campuran air, yang berbentuk jelly dan sangat enak. Apalagi kalau disimpan di kulkas dan makannya pas dingin-dingin, itu sangat ketagihan. Karena kandungan Delima konsentrasinya yang tinggi, bisa disebut sebagai makanan kesehatan, terlebih untuk kulit dan kesehatan wanita. Seperti yang kita ketahui di sejarah, wanita tercantik yang terkenal adalah Cleopatra dan Yang Kuifei, itu sangat menggemari Delima. Pome Grande dengan kualitas terbaik adalah tumbuh di daerah Antalya, Turki. Maka Etomi hanya menggunakan Delima dari daerah tersebut dengan menggunakan metode 30 step yang dipatenkan, sehingga meningkatkan asam elagik dari Delima tersebut. Dua sasetnya mengandung 26 kali asam elagik. Asam elagik ini adalah hormon estrogen alami dari tumbuh-tumbuhan yang biasa juga terkandung di anggur, stroberi, dan green tea. Asam elagik ini mempunyai efek untuk antioksidan. Delima juga dikenal bagus untuk hormon wanita, kolagen kulit, dan vitamin C. Seperti yang kita lihat dari hasil penelitian tes, setelah makan Delima ini 8 minggu, maka kelembapan kulitnya meningkat. Walaupun Delima ini sangat bagus dan enak, tapi saya menganjurkan untuk tidak memberikan kepada anak-anak yang belum menstruasi, karena bisa membantu untuk meningkatkan hormon estrogennya dan mempercepat prosesnya. Dan untuk sehari dianjurkan 1 atau 2 saset, karena dulu saya pernah ketagihan karena enak, apalagi dingin-dingin, itu jerawat menjadi tumbuh. Dengan adanya Pome Grande jelly ini, sangat efisien untuk kita mengkonsumsi buah delima. Ekstraknya yang tinggi dan kita nggak perlu mengupas buah delima. Kadang kalau makan buah delima kan suka bijinya juga keselip di gigi. Tapi dengan ini udah rasanya enak dan gampang sekali kita mengkonsumsi setiap hari. Penjelasan produk saya sampai sini untuk hari ini. Semoga bisa membantu. Etomias, ayo kita semangat dan ayo-ayo bisa!